Meringko Suparjo, sang jenderal buronan, sebagai hadiah lebaran buat Soeharto. Ditulis oleh Martin Sitompul. Brigadir Jenderal Suparjo tertangkap di hari lebaran. Diincar karena tuduhan keterlibatannya secara langsung dalam G30S. Menjelang hari lebaran, Panglima Kodam 5 Jaya, Brigadir Jenderal Amir Mahmud, mendapat tugas khusus. Perintah datang langsung dari atasannya, Panglima Kostrat merangkap pimpinan sementara TNI Angkatan Darat, Letnan Jenderal Soeharto. Sudah barang tentu, Amir menyanggupi. Ketika itu Soeharto memerintahkannya untuk menangkap Suparjo pada hari Idul Fitri untuk dijadikan hari lebaran bagi umat Islam Indonesia. Jelas Amir Mahmud dalam autobiografinya. Haji Amir Mahmud, prajurit pejuang. Sang buronan adalah perwira berpangkat Brigadir Jenderal. Pangkat tertinggi seorang tentara yang terlibat langsung dalam gerakan 30 September G30S 1965. Bersama Letnan Kolonel Untung Samsuri dari Resimen Cakrabirawa, dia dituding ikut merancang penculikan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Tercatat, sejak Oktober 1965, Suparjo telah masuk daftar buruan Kodim 0501 Jakarta Pusat. Untuk meringkus Suparjo secepatnya, Amir menggelar operasi intelijen. Tim khusus dibentuk dalam operasi bersandi Kalong. Dinamakan demikian karena tim operasi bergerak malam hari seperti Kalong. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten CPM Suroso. Personilnya berasal dari Kombi Raiders Kodam 5 Jaya yang dipersiapkan sebagai pasukan tempur. Selain itu, kelompok pengintai di bawah pimpinan pembantu Letnan M. Avandi bertugas mencari informasi persembunyian Suparjo. Pada 10 Januari 1967, sebagaimana dilansir majalah Angkasa volume 17 1968. Lokasi persembunyian Suparjo diketahui berada di kompleks KKU Cilincing, Jakarta Utara. Salah seorang anggota KKU Angkatan Laut, Mayor Adnan Suwardi menampung Suparjo di kediamannya. Tim Operasi Kalong bergegas menyerbu ke Cilincing. Namun Suparjo berhasil melarikan diri menuju Halim Perdana Kusuma. Pagi hari menjelang subuh 12 Januari 1967, tim Operasi Kalong bergerak ke arah Halim. Pasukan memasuki kompleks perumahan Awi pukul 5.30. Dalam penggeledahan, Suparjo berhasil ditangkap di loteng rumah Kopral Udara Sutarjo. Suparjo terpaksa turun dari loteng setelah seorang pasukan penangkap mengancam akan menembaknya. Selain Suparjo, turut terciduk Anwar Sanusi, seorang penulis buku pelajaran sejarah dan anggota PKI. Kabar teringkusnya Suparjo sampai kepada Amir Mahmud pada siang harinya. Berita itu dilaporkan Letnan Kolonel Sujiman ketika Amir selesai sholat id di lapangan Banteng. Betapa gembiranya Amir sampai-sampai dia memeluk dan mencium Sujiman berkali-kali. Keduanya kemudian sowan ke rumah Soeharto di Jalan Agus Salim melaporkan hadiah lebaran tersebut. Akhir pelarian Suparjo yang berujung penangkapan diberitakan sebagai berkah. Hadiah lebaran untuk rakyat. Suparjo, Anwar Sanusi berhasil dibekuk. Kabut Halim akan semakin tersingkap.
Tulis Kompas 16 Januari 1967. Apakah Suparjo penjahat sebagaimana yang disangkakan? 2 bulan setelah tertangkap, Suparjo dihadapkan ke Mahkamah Militer Luar Biasa, Mahmilub. Pengadilan mendakwanya bersalah atas tindakan makar yang menjatuhi vonis hukuman mati. Ketika sama-sama dipenjara dalam rumah tahanan militer RTM Budi Utomo, Uy Cutat, Menteri Kabinet Wikoa, mengungkap sisi lain sosok Suparjo. Uy mengenal Suparjo sebagai Panglima Komando Tempur dalam rangka konfrontasi Malaysia di Kalimantan Barat. Dari pengakuan anak buahnya, Suparjo adalah pribadi yang disukai, seorang militer yang setia kepada Bung Karno. Jenderal Suparjo sebagai tahanan di RTM mendapat simpati baik dari para petugas maupun para tahanan karena sikapnya. Ujar Uy Cutat dalam memoir Uy Cutat, pembantu Presiden Soekarno. Menurutnya, Suparjo figur perwira yang jujur dan loyal. Kepada Uy, Suparjo pernah menyampaikan tentang adanya golongan yang serius tentang konfrontasi dan ada golongan yang cuma pura-pura saja demi duit. Uy agaknya meragukan peran Suparjo sebagai otak di balik G30S. Atau setidaknya, dia dijerumuskan. Sekiranya benar, ia tidak berniat berontak terhadap pemerintahan Soekarno. Senada dengan Uy, John Rosa, sejarawan University of British Columbia mengamati keganjilan keterlibatan Suparjo dalam G30S. Rosa menyandarkan pendapatnya pada dokumen Suparjo yang dicatat saat pelarian berjudul Beberapa Pendapat yang Mempengaruhi Gagalnya G30S Dipandang dari Sudut Militer. Dokumen Suparjo mengungkapkan bahwa dia bukan pimpinan gerakan dan juga tidak memimpin pasukan apapun dalam G30S. Sebagai seorang perwira militer, Suparjo menulis kebingungannya oleh semua penyimpangan gerakan dari praktik baku kemiliteran. Seandainya ia yang bertanggung jawab, orang dapat berharap bahwa aksi G30S akan menjadi operasi yang lebih profesional. Tulis Rosa dalam Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Menurut Rosa, Suparjo bukanlah salah seorang pimpinan inti G30S. Perannya sebatas sebagai perwira yang mempunyai koneksi untuk berhubungan langsung dengan Presiden Soekarno. Suparjo sama sekali tidak menghadiri rapat-rapat perencanaan pada pekan-pekan sebelumnya. Dia tiba di Jakarta hanya 3 hari sebelum aksi dimulai. Namun terlepas dari hal-hal yang tentu sangat mengecewakannya, ia telah menuliskan tentang G30S tanpa rasa dengki atau dendam. Harian Sinar Harapan, 3 Oktober 1968, mewartakan keputusan Presiden Soeharto yang menolak permohonan gerasi yang diajukan Suparjo bersama 4 orang gembong G30S lainnya. Perwira bintang 1 bernama lengkap Mustafa Sharif Suparjo itu meregang nyawa di hadapan regu tembak pada 16 Mei 1970. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Takar Lambe Sundel.